Halo sahabat Kupas Otomotif, kali ini Claudia sedang berada di Bursa Mobil Second di Blok M Mall, tepatnya ada di showroomnya Malik Selatan Jakarta. Nah, di sebelah Claudia ini sudah ada mobil JDM yang unik banget. Jadi mobil ini adalah mobil Toyota BB tahun 2006. Jadi mobil ini dipamerkan di sini di Bursa Mobil. Mobil ini juga dijual, tapi tergantung ya harganya kalau cocok sama kalian ya mobil ini akan dijual. Nah, jadi mobil ini adalah mobil tahun 2006. Mobil ini unik, nanti kita akan sama-sama lihat gimana sih modifikasi dari mobil ini, interior dari mobil ini. Kita akan sama-sama ngobrol juga sama owner dari mobil ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus channel Kupas Otomotif. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama konten-konten di channel kita. Nah, jadi ini adalah Mas Malik, owner dari Toyota BB di Bursa Mobil Blok M. Nah, jadi Mas, kalau dia pengen tahu dong Mas, gimana sih histori Mas Malik memiliki mobil Toyota BB ini ya? Jadi awalnya ini kan mobil teman saya. Mm-hmm. Dia beli dari importir umum. Di tahun 2018 tuh saya incer terus, akhirnya dapat mobil ini kan dari tahun 2018. Habis itu sampai sekarang ini saya modif-modif dikit-dikit sih. Oke, berarti dari Mas Malik ngambil mobil ini ada modif dikit lah ya. Terus ya, juga alasan Mas Malik untuk ngambil mobil ini itu apa alasannya? Alasannya karena lucu. Karena lucu. Spare partnya gampang. Oh gitu, berarti ya, mobil ini spare partnya termasuk gampang ya? Spare part mesin ya, itu gampang. Cuman body part aja mungkin agak susah ya. Oke, berarti karena mobilnya lucu, kecil gitu ya mungkin, dan unik ya. Iya. Nah, kalau dia pengen tahu dong Mas, eksterior apa mungkin yang dirubah dari mobil Toyota BB ini, kita boleh lihat nggak? Boleh. Oke. Okay. Ya. Nah, pertama-tama yang saya rubah nih lampu. Jadi lampu ini modelnya bukan standarnya lagi, dia ada proyektornya sama LED. Nah, kita boleh lihat ke bagian sampingnya mungkin ya Mas ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk bagian sampingnya di sini ada kelihatan velgnya udah kita rubah sama ban. Ring 16 work RS 11. Tapi kalau kayak ukuran bannya dirubah juga. Ukuran bannya menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Oke. Okay. Nah, terus Mas tadi kalau dia lihat ada tempelan di sini hybrid. Ya. Oh, ini cuma ini aksesoris aja ya. Lucu orang, iya sih. Orang penasaran, penasaran ini mobil hybrid apa enggak. Lucu. Terus kalau misalkan kita geser lagi ke belakang, Mas. Apakah ada yang enggak ada lucu yang ditambah-tambah sih? Cuman apa ya? Semua standar masih. Oh, masih original lah ya, Gitu. Untuk tempelan BB-nya juga bawaan dari bawaan mobil ya? Bawaan mobil. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan lihat interiornya, tapi sebelum itu mungkin kalau dia mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Malik, sambil duduk kali ya biar enak. Oke. Nah, teman-teman sahabat Kemas Otomotif, kita akan tanya-tanya sedikit tentang mobil ini sama Mas Maliknya langsung biar semua pertanyaannya mungkin langsung terjawab ya. Nah, Mas Malik, jadi kan ini mobil tahun 2006. Dia CBU Jepang. Oke, nah dia CBU Jepang. Terus juga yang kalau dia penasaran nih, waktu Mas Malik dapetin mobil ini tuh dapetinnya susah nggak sih? Dapetinnya susah. Karena mobilnya cuma 12 unit di Indonesia. Iya, dapetinnya susah. Tapi kalau niat untuk mendapatkan mobil itu sebenarnya dari tahun 2018 itu apa sebelumnya? Dari sebelumnya memang udah nyari ya, baru dapet di tahun 2018. Oke, nah terus kalau misalkan ini kan unitnya dikit. Nah, ini dijual nggak nih mobil? Kalau harga cocok sih ya. Kalau harga cocok dijual. Nah, teman-teman sahabat Kupas Otomotif, kalau misalkan harga cocok dijual, tapi kalau ada range nggak, kira-kira harganya berapa? Range-nya yang jelas kepala tiga. Kepala tiga. Soalnya nah, itu teman-teman. Kepala tiga. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman, range dari mobil ini adalah kepala tiga. Jadi kalau harganya cocok, kalian langsung aja datang ke sini, cek unitnya langsung, bawa pulang. Nah, terus juga kalau dia mau tanya nih,
kalau misalkan tadi kan modif yang di bagian luar nih udah ada velg ya tadi sama lampunya, terus kalau misalkan di bagian interior ada nggak kira-kira? Interior nggak ada perubahan. Interior nggak ada perubahan ya? Saya tambah audio aja sih. Audio ya, oke. Nah oke, okay, untuk mobil ini sendiri apakah pernah diikutkan kontes kah atau apa? Pernah sih, pernah. Sekali pernah di Bandung. Tapi ada niatan mau diikutin lagi nggak? Kalau ada kesempatan boleh, ada okay. Waktu boleh. Nah untuk selain mobil ini nih, Mas Malik tuh di showroomnya ada mobil apa aja sih yang mungkin langka dan unik? Saya kan kalau jualan biasanya tuh mobil di tahun 2000 ke bawah, mobil klasik memang. Klasik modern, kadang-kadang yang CBU-nya juga ada. Yang gitu. Selain ini ya berarti? Ya, selain apa ini tuh? Kita ada mobil-mobil tua, Mercy tua gitu. Nah, jadi teman-teman sahabat Kompas Otomotif, di showroomnya Mas Malik ini banyak macam mobil yang bisa kalian lihat sebagai inspirasi kalau kalian mau koleksi atau mungkin mau dipakai harian juga bisa. Nah, oke, balik lagi ke bahas mengenai mobil ini ya, Mas ya. Tadi kan mobil ini CBU ya. Nah, terus Mas Malik juga sempat mention kalau misalkan partnya mesin ya, itu agak mudah didapatkan gitu ya. Nah, kalau dia boleh tanya, itu part mesinnya mudah didapatkan tuh kayak gimana? Maksudnya gampang ada di mana-mana kah atau gimana? Terus ada di mana-mana? Ada di mana-mana. Karena mesinnya sama kayak Avanza, sama Yaris sama. Oh gitu. Oke, oke. Okay, okay. Nah, terus untuk kalau misalkan kita servis atau ada kerusakan gitu juga, ini termasuk gampang atau yang susah? Gampang. Gampang. Saya biasanya memang di Toyota kalau langsung di Toyota aja berartinya. Oke. Okay. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau ngambil mobil ini, tenang aja, spare partnya gampang, ya, servisnya juga gampang, jadi nggak usah khawatir. Terus juga kalian pasti punya salah satu yang punya dari unit langka ini. Nah kalau tips dari Mas Malik sendiri untuk membeli mobil karena unitnya ini nggak baru gitu, itu ada nggak tips-tips yang tertentu biar kita nih yang mungkin awam gitu jadi bisa ngerti gimana kalau kita membeli ini mobil. Untuk mobil yang CD iya. Oke. Yang CD kita perhatikan pertama itu di body pernik-pernik body interior itu kita harus perhatiin tuh. Soalnya yang susah biasanya mobil CBU cuman body part aja. Body part. Karena kan di sini memang nggak ada jual. Kalau mesin sih persamaan lah di sini. Gitu sih yang kita perhatiin eksteriornya. Okay. Nah jadi teman-teman sahabat Kompas Otomotif, kalau misalkan kalian mau beli mobil yang second, terutama yang CBU, nah kalian harus perhatikan lagi bagian eksteriornya karena itu adalah salah satu part yang paling mungkin agak PR ya, agak PR dan agak susah untuk dikerjakan kalau misalkan kalian beli mobil yang second. Nah, kalau misalkan teman-teman mau main atau mau lihat-lihat atau berminat untuk membeli, kalian langsung aja datang nih ke showroomnya Mas Malik. Di mana mungkin bloknya, alamat jelasnya mungkin boleh. Kita di Blok M Mall di basement Bursa Mobil Malik Selatan Jakarta. Oke, Instagramnya ada mungkin? Instagramnya Malik Selatan. Malik Selatan Jakarta. Nah, Instagramnya Malik Selatan Jakarta. Lokasinya ada di Blok M Mall di Bursa Mobil. Nah segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau dia juga mau ngucapin makasih sama Mas Malik udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang mobil yang lucu dan unik serta langka ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Pastikan kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian terus update sama channel Kompas Otomotif.